Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Clash of Elok. Dan untuk video kali ni, saya nak share dengan korang tentang combo yang korang boleh guna di Town Hall 13. Okey, combo udara dengan campuran Siege Barret dan juga Overgrowth Spell. Jadi, jom kita mula. Jadi sebelum kita go untuk replay, apa ni, kita dah tahulah info di mana bulan 7 nanti ataupun esok hari start di mana unlimited hero event, di mana korang boleh upgrade hero dan korang boleh guna. Jadi hero tanpa tidur lah cerita dia. Okey, sepanjang bulan 31 hari. Okey, disebabkan kita dah capai target ada tak kat sini tu? Ke dah hilang lah benda tu? Nampak macam okey dah hilang lah benda tu. Basically yang ni lah. Okey, kita dah capai target untuk dapat 31 hari total unlimited hero event. So sebulan lah. Jadi korang boleh guna hero walaupun korang tengah upgrade sekarang. Okey, start esok korang still boleh guna. Okey. Jadi kita kutip jam jap. Okey, jadi tu soalan pertama yang korang tertanya-tanya lah. Okey, dan korang boleh guna untuk farming, untuk war, CWL dan semua benda lah. So korang punya hero sebenarnya tak tidur lah walaupun tengah upgrade guys. Okey, dan untuk info berdepan, saya tak ada info. Sedih kan? Tak ada info apa selain daripada unlimited hero. Okey, setakat tadi apa yang saya nampak dekat YT ada super-super creator dah share tentang apa ni, di mana bulan depan tak ada new equipment ataupun hero ability dan tidak ada medal event lah. Jadi saya tak tahu apa yang ada bulan depan, kita just tunggu saja info-info daripada official lah, nanti saya akan cover kalau sempat. Okey, dan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Jadi jom kita mula. Jadi ini adalah base di mana tahun 14 sedikit rush lah, tapi dia tak match lagi tahun 13, tetapi still agak kuat jugalah, ada scatter shot semua tu kan. So macam mana nak main combo naga dengan Siege Barret bagi ni, tak pelik ke bang? Apa nak ambil town hall, apa yang nak di overgrowth kan? Okey, cara main dia. Okay, sebelum kita start pada cara main dia ataupun cara korang bayangkan funneling dan path dia, kita tengok hero equipment. Okay, saya pakai Rage Fire dengan Spiky Ball. Untuk kit ni korang ambil tukar lah, sama ada nak pakai Spiky Ball pun boleh, nak pakai Giant Gauntlet dan juga Rage Fire saja pun boleh. Macam-macam combo equipment korang boleh pakai. Okay, untuk Queen yang ni better lah, Healer Puppet dan juga Giant Arrow. Okay, untuk Snap Air Sweeper kalau boleh ataupun Air Defend. Dan untuk Warden, kita pakai Eternal Tome dan juga Healing Tome. Okey, ataupun kalau korang tak nak pakai Healing Tome, kalau korang suka pakai Fireball pun boleh. Okey, tapi better dengan Healing Tome bagi saya. Dan RC untuk tahun 13, better pakai yang ni. Okey, dan penggunaan RC ni korang kena ingat eh, kalau pakai ability yang ni, jangan letak awal-awal Royal Champion dan jangan lambat tekan ability. Ha, korang kena faham betul-betul. Okey, jangan letak awal Royal Champion bermaksud aku macam jangan letak awal bersama dengan combo. Okey, letak di late game ataupun mid game, mid attack lah. Okey, dan ability jangan tekan lambat, letak terus tekan. Sebab apa? Korang kena ingat eh, ability yang ni adalah ability attack jauh, macam super minion. Jadi dia ada ability di mana beberapa shot yang pertama tu dia boleh hit daripada jauh. So korang akan letak dia daripada kawasan yang agak jauh lah daripada defend. So guna untuk flank. Okay, that's why saya kata jangan letak awal dan jangan lambat guna ability. Alright, jadi okay, kita akan go. Alright, sebenarnya saya lupa macam mana saya masuk yang ni, tapi wah, saya dah ingat entry, mungkin saya faham lah. Okay, first kali saya letak queen lah untuk dapatkan air super tapi fail barai juga. Okay, dan saya masukkan king. Okay, so macam ni. Okay, saya ingat. Okey, saya cuba dapatkan value macam ni, air sweeper, tapi tak dapat, sayang sekali. So basically apa yang saya buat adalah saya letak sweeper hero untuk potong macam ni, naga masuk kawasan atas ni, dan Siege Barret. Okey, Siege Barret daripada sini untuk potong luar ni. Okey, supaya saya punya naga boleh stay ke dalam ni. Dan bila nak overgrowth bang, apa fungsi overgrowth kalau terus abang straight line? Okey, macam ni. Overgrowth saya letakkan dekat kawasan macam ni. Okey, sebab apa bang? Kenapa bawa bunglu kat tengah-tengah kat laluan naga pula tu? Okey, satu, sebab town hall ada poison. Of course town 14 ada poison, ataupun kalau town 13 dia ada freeze effect, so dia akan memberikan damage pada naga kurang kalau lalu dekat town hall and then dia pecah kan. Mungkin wadah ability boleh protect, tapi mungkin korang perlukan wadah ability awal-awal attack. Okey, tengok pada keadaan korang punya attack. Okey, jadi bila korang buat macam ni, bila korang overgrowth kat tengah-tengah ni, okay, troop korang akan
palau dulu kat tengah ni. Okey, dia anggap macam, oh tak ada apa kat sini lah, kita pergi depan. So bila dia pergi depan, okey, dia akan klik kat belakang-belakang dulu. Okey, jadi bila semua dah clear, dia akan patah balik. Bila dia patah balik, kebanyakan truk masih banyak lagi. Truk masih banyak lagi. Okey, dan diorang senang untuk dapatkan townhouse tanpa tu risau dengan efek ataupun damage daripada letupan townhouse sendiri. Faham? Alright, jadi jom kita tengok macam mana attack ni dijalankan lah. Okay, saya buat satu jam spell untuk King settle lah. Settlekan kawasan macam ni, macam saya cakap tadi. Okay, dan si Sberek arah atas ni untuk funnel. Okay, dan naga kita masuk ke kawasan atas ni. Alright, jadi attack ni agak mudah sebenarnya. Jadi attack ni diinspirasikan daripada World Championship, iaitu tahun 16 punya attack. So basically tahun 16 dia guna Root Rider combo macam ni. Tapi tahun 13 mana ada Root Rider kan, so saya try gunakan naga. Dan ini adalah combo truk yang saya rasa saya boleh gunalah. Okey, dan kenapa ada 5 Valkyrie? Okey, sebelum tu kalau korang perasan, Royal Champion saya lepas kat sini guys. Okey, dan terus tekan ability. Sebab apa? Dia boleh hit defensif daripada arah jauh. Okey, seperti yang saya kata kat awal-awal tadi. Alright, jadi nampak tu, okey, dia attack dari jauh. Dan kita terus overgrowth dekat bahagian town hall supaya naga masuk ke kawasan belakang ni. Okey, korang nampak kat situ healing tome sangat-sangat membantu sebenarnya untuk naga korang still survive sampai ke belakang. Okey, Royal Champion boleh dapat value. Dan Valkyrie, okey, Valkyrie saya kat tadi untuk funneling korang punya hero dan juga untuk tank sisi barrack lah. Okey, kalau base dia terlalu open ataupun terlalu jarak sampai ke hujung-hujung tapak base ni, so mungkin korang perlukan apa ni, Valkyrie tu untuk funnel sikit. Okey, dan kita ada banyak spell lagi, kita ada freeze, kita ada rage spell, so korang boleh guna untuk freeze town hall bila dah habis overgrowth. So korang nampak dia punya passing macam mana. Kalau korang tak faham lagi, korang still boleh tanya dalam komen. Dan itulah hasil kita punya spell lebihan. Dah macam muka tu mata atau spek mata. Spek mata kan, sempat pula guys. Jadi jom kita tengok ke second attack pula. Dan ini adalah base tahun 13, dan yang ni base agak berjarak. Okay, dan untuk base yang ini saya cuba dapatkan super juga. Okay, dengan queen ability. Tapi adakah jadi ataupun tak, tengok jap. Okay, sebab lion tu okay, jadi cantik, memang perfect dapat air sweeper. So saya pause kejap, dan macam mana saya punya pass king, pass naga dengan si Barret bagai. Okay, simple saja untuk attack ni. King ambil bahagian sini dengan hero, iaitu queen. Okay, naga masuk macam ni. Yang ni naga, okay, ni king lah, ni hero. And then si Barret potong luar ni. Okay, so basically macam tu. Dan kita akan mugur sebelakang ni. Okay, untuk naga settlekan dulu and then masuk ke bakai macam ni lah. Basically idea dia macam tu. Alright, jadi jangan letak overgrowth apa sangat. Bila dah nak dekat ke arah town hall, baru letak. Okay, sebab overgrowth ni dia bukan freeze. Okay, dia invis campur freeze. Dua-dua, dia stopkan bidding dan dia membuatkan bidding tu tidak dinampak oleh korang punya truk. So memang tak wujud lah. Okay, jadi dia kurang 2 minit je attack guys. Tak sesusah dulu lah. Tak sesusah dulu lah guys. Nampak? Terlalu mudah untuk main COC sekarang ni guys. Yang mana saya rasa COC rosak. Simple, COC dah rosak guys sekarang ni. Okay, saya harap diorang dapat buff balik lah tahun-tahun rendah ni. Okay, sebab dulu kalau combo macam ni, saya rasa susah nak rata lah. Kalau combo macam ni perlu lebih strategi, tak macam sekarang ni. Okey, itu pendapat saya tentang COC, di mana ya, dan sebab ni juga membuatkan saya agak burn out dengan COC. Okey, sebab dah tak ada apa cabaran sangat, orang kata sebab terlalu senang. Seriously terlalu senang. Okey, dan untuk attack ni saya tak pakai Royal Champion. Untuk orang tak korang, saya tak pakai Royal Champion pun. Korang boleh tengok sendiri, kita guna saja spell yang ada. Okey, kita freeze, kita rage untuk naga tu. Kita ward ability, baru nak guna ward ability guys. Mesti korang pelik kan. Sebab kat bagian belakang ni banyak damage. Kita ada town hall, kita ada Ace Book, kita ada Inferno tadi, dan kita ada hero defensif, iaitu Royal Champion. Okay, dan kita ada banyak free spell lagi. So kita boleh guna free spell untuk bantu naga lah senang cerita. Okay, so korang boleh gunakan free spell ni untuk Ace Sweeper juga, kalau Ace Sweeper tak dapat hancur. So kita select juga 3 free spell tu. Dan ya, agak-agak korang, adakah ini combo yang susah yang saya share dengan korang?
ataupun Kumbu Senang. Korang cuba komen dan jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe kalau korang rasa Kumbu ni kemantapan untuk korang guys. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang guys. By the way, saya harap COC tak rosak lah. Ini harapan saya, tapi banyak drama sekarang tengah berlaku dan agak menyeramkan dan agak memeningkan. Saya malas nak ulas lagi sebab belum habis lagi dan dia agak orang kata belum clear daripada dua-dua side, tapi ya. YTJT. Bye bye.